Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Bu Guru mau tanya nih sebelumnya, apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran? Oke, kalau emang sudah siap, apakah anak-anak sudah menggunakan seragam sesuai harinya? Nah, karena hari ini hari Selasa, jadi menggunakan seragam berwarna putih, menggunakan celana atau rok berwarna merah yang dan dilengkapi oleh dasi. Nah, jika sudah, apakah anak-anak sudah menyiapkan alat-alat tulisnya, alat-alat belajarnya yang nanti akan digunakan? Jika belum, siapkan terlebih dahulu. Sudah, jika memang anak-anak sudah siap, sudah menggunakan seragam hari Selasa, sudah menyiapkan alat belajarnya, ya jadi untuk selanjutnya, Bu Guru akan mengajak anak-anak berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Jadi, doanya akan Bu Guru pimpin, kedua tangan anak-anak berada di dada. Sudah? Oke, jika sudah, berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana anak-anak sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Jika sudah, untuk kegiatan hari ini yaitu dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi, hari ini Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk materinya tentang kegiatan di malam hari. Sebelumnya Bu Guru mau tanya terlebih dahulu. Jadi, suasana atau langit pada saat menjelang malam hari, biasanya langitnya berwarna apa ya? Berwarna merah, berwarna hitam, atau jingga? Ada yang tahu nggak warnanya apa? Ayo, ayo warna apa? Ya, warnanya itu warna jingga ya. Nah, kemudian anak-anak, jadi nanti pada saat malam hari, langitnya itu berwarna terang apa gelap? Iya, langitnya berwarna gelap. Nah, kemudian suasana malam hari, apakah terasa sejuk, terasa panas, atau terasa dingin? Kalau di malam hari ya, yuk. Iya, terasa dingin. Nggak terasa panas ya, kecuali anak-anak kalau ada di luar, pasti suasana malam hari itu terasa dingin. Nah, kemudian coba deh anak-anak perhatikan, langitnya ke atas ada benda-benda langit apa saja yang muncul di malam hari. Ayo yang sering anak-anak perhatikan ya. Jadi ada bulan dan ada bintang. Nah, kemudian hewan yang muncul pada saat malam hari, kira-kira hewan apa ya? Ayo, ada apa? Iya, ada kelelawar, ada burung hantu, ada apa lagi? Udah banyak banget ya. Nah, jadi sebelum Bu Guru lanjut untuk kegiatan hari ini, coba deh anak-anak ambil terlebih dahulu buku paket tema 3-nya. Sudah semua anak-anak mengambil buku paket tema 3-nya? Jika sudah, sekarang anak-anak buka buku paket tema 3-nya, itu halaman 119. Ada angka 1, 1, dan angka 9. Sudah? Jadi, Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk membaca ya, kegiatan Ayo Membaca dengan judul yaitu Bulan dan Bintang. Jadi ini kita bacanya secara bersama-sama. Bagaimana anak-anak, sudah semua mengambil buku paket tema 3-nya dan membuka halaman 119? Jika sudah, mari kita membacanya bersama-sama. Dimulai dari judulnya ya. Bulan dan Bintang. Bulan dan bintang adalah benda langit. Penampakannya dilihat pada malam hari, terutama saat cuaca sedang cerah. Bulan dan bintang sangat indah menghiasi langit malam.
Cahaya bulan dan bintang berbeda. Bintang dapat memancarkan cahaya, adapun bulan hanya memantulkan cahaya. Penampakan bulan berbeda. Bulan sabit maupun bulan purnama. Cahaya bulan purnama sangat terang. Dari bumi bulan terlihat besar. Adapun bintang terlihat sangat kecil. Hal ini dikarenakan jaraknya dari bumi. Bulan terlihat besar karena dekat dengan bumi. Bintang terlihat kecil karena sangat jauh dari bumi. Bagaimana Nana tadi sudah membacanya dengan suara yang keras dan lantang? Oke, jika sudah, untuk tugas yang pertama yaitu anak-anak menjawab beberapa pertanyaan terkait teks bacaan bulan dan bintang. Nah, untuk pertanyaannya anak-anak bisa cari di buku paket tema 3 ini ya, paket tema 3. Cari halaman 120, ada angka 1, angka 2, dan 0. Ya, jadi yang ini ya. Jadi anak-anak kerjakan kegiatan ayo menjawab itu 1 sampai 5. Kerjakan, tulis jawabannya pada buku kotak. Bagaimana anak-anak, sudah selesai menjawab pertanyaannya? Jika sudah selesai, untuk tugas yang kedua, Bu Guru mau mengajak anak-anak untuk menuliskan kegiatan anak-anak di malam hari. Jadi, apa saja sih yang anak-anak lakukan di malam hari bersama keluarga anak-anak di rumah maupun bersama saudara-saudara anak-anak, ya? Jadi, itu dituliskan pada buku kotak sebanyak 3. Yes, sebanyak 3 kalimat. Oke. Selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak, sudah semua selesai menuliskan 3 kalimat terkait kegiatan di malam hari bersama keluarga? Oke, jika sudah, untuk kegiatan pembelajaran berikutnya Bu Guru lanjutkan dengan mata pelajaran matematika. Jadi kemarin hari Senin kita sudah belajar tentang penjumlahan. Untuk sekarang Bu Guru akan mengajarkan anak-anak tentang pengurangan, ya. Jadi caranya masih sama seperti kemarin, yaitu dengan cara penyimpanan di kepala atau di otak, boleh deh. Jadi itu untuk yang nilainya di atas 10. Jadi seperti 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan di atasnya itu lagi, ya. Jadi Bu Guru akan memberikan anak-anak beberapa contoh, tetapi coba anak-anak terlebih dahulu yang menjawabnya. Misalkan 10 dikurangi dengan 5. Nah, coba deh anak-anak jawab dulu. Sudah? Ya, gimana? Sudah ketemu hasilnya? Ya, sudah. Sekarang kita coba hitung bersama-sama. Jadi keluarkan jarinya 10, kemudian dikurangi 5. Jadi anak-anak lipat jarinya sebanyak 5. Kita hitung sama-sama ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sisanya lagi 5. Jadi 5 ini merupakan hasil pengurangan dari 10 dikurangi 5. Ya, gimana? Sudah itu? Oke, sekarang Guru kasih soal yang kedua. 9 diambil diambil 6. Jadi 9 Guru ulangi diambil 6. Nah, silakan anak-anak coba hitung terlebih dahulu. Sudah ketemu? Oke, kalau sudah, sekarang mari kita hitung lagi sama-sama apakah jawaban anak-anak sudah benar atau masih salah. Ya, coba ya. Kalau salah ya. Jadi keluarkan terlebih dahulu jadinya 9. Sudah.
kemudian dikurangi atau diambil 6, jadi lipat jarinya 6. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sisanya adalah 3. 1, 2, 3. Jadi 9 dikurangi 6 itu hasilnya adalah 3. Apakah jawaban anak-anak sudah benar tadi? Oke, baik ya. Nah, selanjutnya soal yang ketiga. 15 diambil 5. Nah, coba deh, 15 dikurangi 5 berapa hasilnya? Silakan anak-anak coba dulu sendiri ya. Sudah? Jika sudah, mari kita hitung sama-sama. Nah, jadi tadi 15. Nah, punya jari 10, jadi kan tidak cukup. Nah, gimana caranya? Jadi dengan melakukan penyimpanan. Jadi angka 15 disimpan di kepala atau disimpan di otak, kemudian keluarkan jarinya sebanyak 5. Jadi kita hitung mundur. Kalau kemarin tambah-tambahan itu hitung maju, sekarang kita hitung mundur. Ya, jadi sebelum angka 15 itu ada angka 14, kemudian 13, 12, 11, 10. Jadi hasil pengurangan dari 15 dikurangi dengan 5, hasilnya adalah 10. Bagaimana anak-anak sampai di sana? Sudah bisa? Oke, kalau masih anak-anak mau belajar lagi untuk menjawab soalnya, Bu Guru akan memberikan soal pada buku LKS. Silakan anak-anak nanti kerjakan terlebih dahulu, silakan ambil buku LKS-nya. Bagaimana anak-anak? Sudah semua mengambil buku LKS tema 3-nya? Ini ya. Sudah. Jika sudah, sekarang anak-anak silakan buka buku LKS-nya, itu halaman 86 dan halaman 87. Jadi tugasnya yang pertama ini ya, yang berisi gambar. Jadi kerjakan 1 sampai dengan 5, langsung anak-anak jawab pada buku LKS. Kemudian pada halaman 87 itu kegiatan Ayu berhitung yang ada pada tabel. Jadi yang ini ya, anak-anak silakan juga kerjakan langsung pada buku LKS. Selamat mengerjakan, dan anak-anak, Bu Guru minta mohon teliti dalam berhitungnya ya. Bagaimana anak-anak semua? Sudah semua selesai mengerjakan? Nah, tolong dicek lagi jawabannya sudah benar atau masih salah? Ya, nanti kalau salah diperbaikin ya. Jadi dicek terlebih dahulu sebelum nanti Bapak, Ibu, orang tua anak-anak mengirim hasil pekerjaan anak-anak ke Bapak atau Ibu Guru. Nah, jadi untuk kegiatan pembelajarannya Bu Guru lanjutkan, yaitu dengan mata pelajaran PPKN. Jadi di sini apakah anak-anak masih ingat mengenai kegiatan malam hari apa saja yang anak-anak tuliskan pada buku kotak tadi? Ayo coba deh sebutkan. Ya, ada misalkan anak-anak kegiatan malam harinya itu nonton TV bersama keluarga, kemudian makan malam bersama keluarga, terus ada belajar bersama keluarga, boleh. Nah, jadi yang tadi itu merupakan kegiatan di malam hari, itu salah satu contohnya ya. Jadi untuk tugas PPKN ini, coba anak-anak terlebih dahulu ambil buku paket tema 3-nya. Bagaimana anak-anak semua? Sudah mengambil buku paket tema 3-nya? Jika sudah, anak-anak silakan buka buku paket tema 3-nya, itu halaman 130. Ada angka 1, angka 3, dan angka 0. Jadi yang ini ya. Ya, sudah diri ya. Jadi untuk tugas PPKN ini, anak-anak juga tulis pada buku kotak. Anak-anak ceritakan atau tuliskan kegiatannya sesuai dengan gambar yang ada pada buku paket. Ya, jadi nanti anak-anak tulisnya dengan rapi. Boleh diberi nomor ya, misalnya yang gambar yang pertama gambar yang ini.
Ya, kemudian nomor yang kedua yang ini boleh. Silakan anak-anak berikan nomor 1 sampai 4 ya, sesuai banyak gambarnya ini. Bagaimana anak-anak, sudah semua selesai untuk menuliskan kegiatan sesuai dengan gambar pada buku paket tema 3? Jika sudah anak-anak selesai, sebelum bu guru akhir kegiatan ini, marilah kita simpulkan terlebih dahulu pembelajarannya. Jadi, tadi di bahasa Indonesia, bu guru sudah mengajak anak-anak untuk membaca teks bacaan bulan dan bintang dan menjawab beberapa pertanyaan terkait teks bacaan tersebut. Yang kedua, tugas di bahasa Indonesia juga, anak-anak tadi sudah menuliskan 3 kegiatan di malam hari. Nah, kemudian di matematika, tadi bu guru sudah mengajak anak-anak untuk melakukan kegiatan pengurangan. Ya, jadi gimana? Sudah bisa semua melakukannya? Sudah semua bisa berhitungnya? Oke, ya sudah ya. Nanti kalau misalnya anak-anak masih bingung, anak-anak bisa tanyakan langsung ke bapak atau ibu gurunya ya. Kemudian yang ketiga ada mata pelajaran PPKN. Tadi bu guru sudah mengajak anak-anak untuk menuliskan kegiatannya sesuai dengan gambar, itu ada 4 gambar ya. Nah, jadi sebelum bu guru akhiri, nanti setelah selesai belajar, anak-anak ganti pakaiannya, ganti seragamnya, taruh dengan rapi, kemudian rapikan alat-alat tulisnya dengan baik ya. Jadi jangan ditaruh sembarangan, nanti biar bukunya tidak kena air atau kena makanan ya. Jadi kegiatan hari ini bu guru tutup, guru akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.